ini terhebatnya sama Suwese dalam berkarya. Itu miring tuh kesandung, ada egois banget, pengen banget tampil nih, gini aja nih. Nah. Hai guys, hai, balik sama kita Samsose. Oke, tangan lu jangan nyempitin. Iya tahu, tahu, nutupin Risa tadi. Nah, bawa dikit, bawa lagi. Nah, kita jadi dikit. Ada. Ininya jangan ikut. Nah, oh. Dikit. Nah. Gue di sini ya. Ini Fadil, oke, ini Fadil. Ya. Terima kasih untuk videonya hari ini, thank you. Bye. Oke, pasti lo semua pada nanya gue mau kemana, kepo mampus. Jangan masukin. Udah aja. Tunggu dulu ya, tunggu dulu, mau bayar tol dulu, sabar. Belum apa-apa, udah komen. Hai! Baik lagi sama kita, Samsose. Jadi hari ini kita bakalan nge-vlog. Iya. Kita mau ke rumah Yosua. Siapa tuh Yosua? Kita mau ke rumah Yosuanya Iklab, karena kita mau bikin proyekan bareng. Iya, bikin proyekan bareng. Kita akan melakukan hal yang kita tidak pernah bikin. Iya, iya. Yang tidak masuk akal di kita. Iya, betul. Begitu, temen gue keren banget. Kebetulan suara gue lagi keren banget hari ini. Jadi ntar gue bakal seriosa. Oh, berarti okay. Kita bakal menyanyi. Gue bakal ngambil nada paling rendah sih. Oke. Gak kelihatan lunya. Nah, jodoh lahirin dia. Oke guys, hari ini kita udah di BSD Robi Romani Yuwa Shizuka. Jadi kita itu mau rekaman lagu, ya, lagunya apa, kalian nanti aja lihat. Kayaknya gue bilang, Puter balik. Aura gak sih? Apa? Aura gue mau kelak. Awai gue. Kalau mau tau dunia ya? Pak. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Tiap hari ya? Asoy geboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Yang lagu yang ini itu apa sih judulnya? Dia dia cepet banget. Ada lo pusing. Dia Isabella Ipang, sahabat adil. Keren. Baru saja tok. Pur. Baru saja berakhir hujan di sore ini. Menyisakan sadar lu enggak kelihatan banget. Kilauan kameranya berani. Rasanya sama begitu sempurna. Saya untuk mengiringinya. Janganlah berganti. Belum nanti tuh abisnya. Sekarang kita lagi mau nyari rumahnya si Yosua. Bentar ya, kita cari dulu ya. Kamu banget sih lo. Iya kan, dulu gue disitu.
Minat kentut. Ah. Ini gang pertama bro kanan katanya. Kanan kan. Bro, waktu itu kita di sini Riz, kayaknya kita sampai masuk-masuk ke sana-sana deh Riz. Hai. Tunggu-tunggu nih. Nah, langsung Sandra pertama ya. Please. Silakan nikmati-nikmati. Jual celana. Oh, ini celana-celananya. Tapi kan gue orangnya. Ya boleh lah. Terus gak pernah dicuci tuh. Gak pernah dicuci. Yang denim doang sih gak pernah dicuci. Boleh tau. Silakan. Kan dia kan gak boleh. Gue kira kesini kita challenge. Nah, ini aja udah challenge bagi kita. Nih. Kalian pelajari. Keren banget sih. 5 menit lagi kita quiz. Asik. Oke. Lagi di vlognya. Yo. Follow Eklat. Abis ini kita ini. Eklat All Story Official. Gue Yosua Andesur. Willy Anggawinata. Oke. Nih. Eklatnya. Oke. Kita butuh popularitas. Kita soalnya sih udah populer. Oke, sekarang mereka lagi belajar lagunya. Kita bisa ikut kalian manggung ya. Gue sama Boy. Yo, iya. Ceritanya. Wes tak lewat nih. Lagi gini. Ini bakal keren banget. Wes lagu ini wes tak cobong alek ke jenenge soko atiku. Nah, ini dulu ngajak ini. Gila, agak deg-degan gitu ya langsung disaksikan oleh mereka berdua. Terus abis itu santai. Di gimana san rasanya? Untuk pertama kali kita rekaman, wah, makanya gue antara bangga sama deg-degan. Malah cepul saiki. Kowe manjani janji jari sehidup semati nanti ngopo bukti. Widih, keren. Gila, keren banget. Sekarang mau pulang. It's a wrap guys. Tungguin ya guys. It's a wrap guys. It's a wrap. Sampai ketemu hari berikutnya kita. Abis itu syuting, gila syuting sama Eklat. Bye. Sekarang kita udah maaf, sama Eklat lagi bikin video buat kolab kita. Pokoknya lu bilang semuanya ini lagi ribet banget, makan video apa segala macam apa yang banyak. Oh, yang ini sibuk ngurusin makanan. Laper cuy. Yang ini sibuk ngurusin endorsan. Bazing, gelap banget pula. Yang ini terhebatnya sama Solese dalam berkarya. Kalian ngapain? Gak bisa lah. Sam Solese. Terima kasih.
ini. Iya. Agak kayak goyang-goyang gitu ya boleh dia? Samsules. Iya gitu. Oh my lord. Satu.